people are aware of, not just about Pasar Gelap and what the LIFT Festival is trying to do lah. Teach us about the financial technology side of things, to be, you know, is we're moving towards the cashless punya system. So we try to encourage our customers today to transfer direct or use their debits and credit, and siapa yang ada Boost punya apps to use those things instead of paying cash if they can opt to not to. Kita ada dua-dua, kita bagi orang kata apa, option still in case there are customers yang bawa cash, kita pun ambil cash, tapi we promote more to direct transfer better lah, so tak ada charges or even use their punya apps like Boost. I think Boost is one of the main cashless punya apps, and I think that's Razor's punya apps as well. Yeah. Dan ajar semua macam ni satu rezeki lah, kalau tak kita tak ada duit kan. Jadi kita kena kerja masa pun ada, ajar pun tak ada shoot. So I'm here lah sebab dansa-dansi pun tak start lagi. First week kan untuk Astro juga. So hari ni kita jual dan kita memberi something to the society lah. Healthy dan juga vintage sekali tentang LIFT ni pun sebenarnya is sebab bukan jual-beli saja. It's all about knowledge, memperkenalkan pasaran baru e-commerce kepada masyarakat sebenarnya. Yeah. Part of the festival LIFT, Putrajaya LIFT, dia ada tiga komponen lah. Digital dengan financial platform, satu. Dua, fringe yang international shows dengan concert. Dan tiga, kita orang panggil pasar-pasar. Pasar glam satu, pasar seni satu, pasar botani satu, medan selera dengan pasar botani. Yeah. Ini pasar pertama, pasar glam. Jadi saya rasa nak expect to not too high expected, tapi kita ada menunjukkan macam-macam, ada pakaian, lifestyle, kasut, jewelry, beauty products, you know, dalam pasar glam. Saya rasa macam banyak entrepreneur-entrepreneur Melayu, pasarannya untuk orang Melayu saja. Macam Republik kan. So pada benda tu bagus, pasarannya untuk semualah. Jadi kita nak cuba buatkan market yang entrepreneur-entrepreneur Melayu, jangan jual untuk orang Melayu saja. Pasaran kita patut terbuka. Usually kalau I make up for wedding about 2,000 kan harga. So kalau siapa yang teringin I touch up hari ni, datanglah sini. So I akan touch upkan free of charge. Ah gitu. So hopefully ramai yang datang hari ni. So I akan berada di sini 2 days. I memang akan berada di booth I the whole time, dari pagi hingga malam, because I always support local product. Gitu. Lepas tu about my product, I ada banyak produk lain seperti BB cushion, loose powder, blusher, lip matte, ada 10 color, dan coming soon ada color dark lagi. Dia menggabungkan pasar-pasar seni, pasar glam, ada food truck, ada concert. So ada pasar apa tu, pasar yang lampu tu, pesta lampu. Yes, pesta lampu. So dia sangat bagus untuk kunjungan satu keluarga. Kita adalah brand streetwear yang berinspirasikan techwear. So inilah kita punya brand, ini apa yang kita bawa. Target dia siapa sebenarnya? Target dia untuk orang yang suka streetwear, tak kisah tu benda pun. Dari segi pembabitan dengan pasar gelam ni, macam mana boleh terbabit? Terbabit kita dapat tahu daripada kawan lah. Lepas tu kita selidik tengok macam mana, lepas tu kita masuk lah. Lepas tu pernah join macam bazar? Tak pernah, first time. So, apa expectation tu? Tak expect nak jual, tapi juga it's more to exposure lah. Sebab first time lah, saya pun tak tahu nak expect apa daripada pasal game. Tak ada target apa-apa? Target nak orang nak jual dan nak orang tahulah exposure for the brand.